Morning action. Hai, assalamualaikum. Saya Aaron daripada Jom Jadi YouTuber Jo. So, apa khabar semua? Selamat pagi. Okey, hari ini kita akan cerita kongsikan berkaitan dengan camera movement. Okey, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Shit just got real. So, apa itu camera movement? Itu pergerakan kamera. So, pergerakan kamera yang kita gunakan bila kita nak rakam video, nak shoot video. So, ada biasanya secara asasnya ada 6 jenis pergerakan kamera yang asas. Okay. So, yang pertama seperti pin, pad, pan, track, crane, dolly, zoom. Itu adalah 6 pergerakan asas. 6 jenis asas pergerakan kamera. Yeah. So tu ada setiap satu tersebut ada tujuan dia. Kenapa kita menggunakannya? Supaya kita dapat menghasilkan video yang lebih menarik dan kita nak tunjukkan sesuatu yang berlaku. Jadi kita kena pilih kamera movement yang bersesuaian. So bila kita dah ada kita dah lama pengalaman, jadi kita akan lebih mahir dan lebih tahu untuk setiap kegunaan kamera movement itu, kat mana kita nak guna pergerakan tersebut, kat mana kita nak guna pergerakan ini, dan kenapa kita, apa motivasi kenapa kita menggunakan pergerakan tersebut. So jom kita mulakan. Zoom. So sekarang kita akan belajar pergerakan kamera yang pertama, iaitu adalah zoom. Ya, zoom. Zoom. Okey. So zoom. Bila kita gunakan kamera, jadi zoom ni ada 2 jenis. Okey. Yang pertama optical zoom dan yang kedua adalah digital zoom. 2 jenis zoom, optical zoom dengan digital zoom. Biasanya dekat smartphone kita ada memandang di datangnya telefon dengan kata digital zoom. Tapi kita boleh beli peralatan optical untuk tambah untuk kita zoom supaya menghasilkan kualiti gambar yang lebih baik berbanding dengan kalau kita zoom menggunakan digital yang menyebabkan kebanyakan masanya bila kita gunakan zoom digital, terutamanya kamera-kamera yang biasa ni. Okay. Yang ni contoh optical zoom untuk smartphone. Okay. Gambar tu akan pecah, pixel dia akan pecah. Zoom, optical zoom. Dan cara yang terbaik kita menggunakan optical zoom. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Zoom. So, efek dia sama macam dolly. Dolly ni maksudnya dolly in, dolly out. Dolly in, dolly out. Dolly in, dolly out. Jadi kita akan nampak dia punya ni zoom. Zoom in, zoom out. Okay, tu contoh dia kan. Okay, so jom kita tengok contoh kita dalam video ini. Contoh kegunaan dia. Mana warna? So kita dah tengok contoh daripada digital pada zoom. Zoom. So sekarang ni kita akan belajar pergerakan yang kedua, iaitu tilt. Pergerakan kedua, tilt. Tilt ni pergerakan atas bawah berasaskan satu paksi, satu titik di mana titik tersebut kemana kita tidak bergerak. So kita tengok contoh ni telefon. Okay, bila kita ambil gambar, okay, ni pergerakan tilt atas bawah, tilt up, tilt down. Dongak, tunduk. Dongak, tunduk. Dia bergerak, tapi yang tengah-tengah tu tak bergerak. Satu paksi, ada satu titik dia bergerak. Tilt up, tilt down. Biasanya tilt ni kita guna, contohnya kita nak ambil subjek kita, turun tangga, turun tangga, ataupun naik tangga. Ataupun kita tengok ke bawah, subjek kita tengok ke bawah, jadi kita follow, kita naik ke atas, ke atas. Itu dua cara. Itu antara kegunaan dia lah. Jadi sekarang ni kita tengok contoh dalam
filem pendek ini. So, jom. Mana warna aku ni? Mana warna aku ni? Aduh. Mana ni? Mana ni? Aduh, mana ni? So, kita tengok contoh. Dah faham? So, kita tengok kamera movement yang ketiga. Pergerakan kamera yang ketiga iaitu pan. So, pan. Pan. Ya, yeah, pergerakan ketiga. Pan. Ada orang sebut pan, ada sebut pan. Okay. So, pan ni adalah pergerakan dia, beralih daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Daripada tengah, kiri ke kanan, kanan ke kiri, tapi dia berada satu paksi. Kita punya kamera tersebut tidak bergerak, tapi dia bergerak, berada di paksi yang sama, tapi dia bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Okay, ini contoh dia. Kita ambil gambar. Kiri, kanan. Itu pan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Contohnya kita ambil pergerakan, kita tengok orang berjalan. Contohnya awet berjalan kan. Ambil kita follow sampai dia pergi sana. Eh, bukan yang ni lah. Kau silap masuk video ni. Video klik lah. Yang ni Yomi. Aku nak tengok perempuan jalan. Yang ni bawa yang betul. Awet tengah berjalan, berjoging. Berjalan pelan-pelan. Kita ambil daripada kiri ke kanan. Itu pen kiri ke kanan. Tengok tu. Baru betul. Ataupun kalau kita ambil gambar kamera kereta berlumba, motor berlumba. C4 that he is running there. Nicholas Latifi for a first time as a fully fledged F1 racing driver. Okay, dapat. So nak dapat. Tapi sebelum tu, okay, lepas ni kita tengok contoh. Contoh di dalam filem dan kegunaannya. Okey, satu lagi sub penggunaan switch pan. Switch pan ni kita ambil kita mengekori kamera akan mengekori subjek dan tiba-tiba subjek katakan dia terperasan ada orang cuba mengekori dia. Jadi kita switch pan. Switch pan. Ya, switch pan. Untuk tengok pada ruangan kosong. Seolah-olah ataupun ada dia tengok pada subjek yang lain. Kan? Orang yang mengekori itu. Nah, tapi dia pergerakan satu pergerakan yang cepat. Okey. Dah tengok-tengok contoh kan. Untuk pen, sekarang kita tengok apa kamera movement truck ataupun terpanggil juga sebagai crab. Crab ni macam ketam-ketam. Truck atau crab. You truck atau crab. Gerakan ketam. Kau ketam kan jalan macam mana? Macam mana ketam jalan? Daripada kiri ke kanan, gede-gede-gede-gede-gede-gede atau kanan kiri, gede-gede-gede-gede-gede-gede. Pergerakan ketam berjalan. Bisa ketam berjalan daripada kiri ke kanan kan. Dia bergerak kiri ke kanan perlahan-lahan. Itulah crab dia, crab. Ataupun kita panggil truck. Pergerakan. Dia bergerak secara horizontal. Dulu kita perlukan rail dengan peralatan dolly truck untuk ambil kamera ni. Tapi sekarang ni ada stabilizer, ada drone dan macam-macam yang boleh membantu. Bergerak secara tetap. Tapi dia bergerak dalam satu garis yang lurus. Kamera tidak berubah. Contohnya kita nak follow orang tersebut. Okay. Satu, dua, tiga subjek kita pergi. Ataupun kita nak lalu subjek tetap kita berjalan. Jadi dia dapat timbulkan satu kata satu seni sinematik kan. Kita daripada pokok, okey. Ambil gambar daripada pokok, lepas tu dia bergerak daripada pokok, sebut batang pokok dan nampak subjek, lepas tu dia bergerak. Jadi nak gambar kita nampak lagi menarik. Contohnya untuk sebagai permulaan cerita cukup menarik kalau kita buat cara macam tu. Kan nampak seni lah, ada seni, ada orang belajar kan. Okey. Warna! Mana warna aku ni? Warna! Kamera movement yang kelima. So, kamera movement yang kelima adalah crane. Crane. Ya, yeah, crane. Crane pergerakan atas bawah. Kan? Naik turun. Sama lebih kurang macam lift. Contohnya kan? Dia boleh jadi
dalam bentuk menegak ataupun dalam bentuk naik turun, tak kisah dalam sudut apa saja, naik turun atas bawah, kadang dia boleh gabung dengan til, macam-macam. Supaya untuk menghasilkan shoot-shoot yang menarik. Kamera bergerak daripada sudut atas, dia turun ke bawah. Dah macam ni. Ini contoh dia crane. Sebab dia gunakan crane. Kedaan crane untuk turunkan kamera, naik kamera, angkat kamera. Tujuan kita belajar benda ni semuanya, supaya dan kita aplikasikan benda-benda ni, kamera movement, shoot angle apa semua, supaya kita dapat menghasilkan video kita yang menarik dan tidak boring, static dalam satu sudut saja. Itu tujuan dia. Okey. So asal usul nama crane tu sama macam penggunaan crane biasa. Crane, kalau kita guna crane nak naikkan satu barang daripada atas ke bawah. Daripada atas turun ke bawah, daripada bawah tu naik ke atas, itu penggunaan crane. Ini memang dia dapat nama daripada dia sebut. Crane. Okay, so antara penggunaan dia yang benda ni antara yang menarik lah kan. Kita nak revealing shoot, kita letak kamera kita di belakang satu subjek. Kita fokus dekat subjek tersebut, lepas tu kita naik ke atas. Tunjuk macam seolah orang sedang bersembunyi nak tengok sesuatu. Naik atas. Jadi, so itu contoh dia. So kita tengok contoh dekat dalam movie. Jom contoh. Wana. Okay, so satu lagi guna dia untuk kita tunjukkan keadaan ruang dan keadaan di sekitar dia. Yang di mana subjek kita yang kita ambil, semua pelakon kita ke atas, kita tunjukkan ruang di ruang sekeliling kita nak ambil ke atas. Tentunya macam medan perahan ke apa ke kan, ataupun orang tengah atau melepaskan perasaan. Banyak aku nak dia, tapi kita just hanya tunjukkan satu dua contoh. Dan benda ni anda akan dapat lebih pengalaman bila kita praktis buat filem, buat video. Jadi kita akan dapat dengan lebih kata lebih faham maksud penggunaan tersebut dan bila kita nak guna, dan bergantung kepada kreativiti kita. Kalau kita boleh kreatif, kita boleh melawan arus, melawan apa yang diajar oleh pembuat-pembuat filem yang lain. Sebab kita kadang boleh melawan hukum. Mana? Aduh, mana warna aku ni? Wana! Mana aku ni? Penat tu. Penat aku cari dia. Okay, so sekarang ni kita akan saya akan kongsikan berkaitan dengan camera movement yang dinamakan sebagai dolly. Ke asal usul nama dolly ni sebenarnya dia adalah peralatan yang letakkan kamera yang untuk dia ambil gambar. Ni galaknya ke atas tu yang ada roda tu, itu terpanggil dolly. Kan? Yang nak kena tolak di atas track tu. Okey, kita panggil dolly. Dia bukan nama perempuan. Dia nama peralatan sebenarnya. Okay. Dia contoh pergerakan dolly ya. Contohnya saya nak ambil gerakan ni kan. Kita dolly in, dolly out. Dolly in, dolly out. Okay. Dolly in, dolly out. Dolly in, dolly out. Dolly in, dolly out. Nah, itu contoh dolly. Kita pergi dekat ataupun jauh daripada subjek, ataupun mungkin boleh juga kiri kanan. Kan? So itu fungsi dolly. Dan kalau kita nak sekarang ni bila dah ada teknologi stabilizer gimbal ni, cukup mudah untuk kita buat pergerakan dolly. Sebab kita tak perlu peralatan, tak perlu nak start track macam kereta api tu kan. nak kan ada rail semua. Sekarang ni kita dah boleh ambil macam ni kan. Jadi gambar yang kita, video yang kita ambil pun nampak menarik. Wana.
Okey, so itu sahaja 6 jenis pergerakan kamera yang biasa asas lah. Yang lepas tu kita boleh kembangkan. Ada macam-macam cara gabungan antara 2-3 pergerakan dolly, crane campur dengan tilt ataupun pantan, tilt and pan, pan. Ada banyak cara. Ada banyak cara untuk kita berkarya dan bergantung kepada kreativiti kita untuk kita ambil video. So, saya rasa itu sahaja untuk sesi video kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dekat Jom Jadi YouTuber ni kata boleh memberi faedah kepada anda. Dan jangan lupa kalau anda suka dengan video kami ni dan nak dapatkan update-update video terbaru, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Okay, so itu sahaja. Assalamualaikum. Wana. Oh, macam mana kau, Wana? Macam mana kau boleh nilai daripada aku, Wana? Ha? Tapi, macam mana kau boleh ada kat sini?